pengundi-pengundi mungkin rasa di negeri Pulau Pinang, Pakatan Harapan boleh terus memerintah sebab puan-puan-puan mau terus menyokong kami. Mungkin tak cukup kuat untuk meyakinkan barisan calon kita. 40 calon Dewan Undangan Negeri Raya Jelata Negeri Pulau Pinang telah putuskan puan-puan, puan-puan Pinang Lang mau Pakatan Harapan terus perintah Negeri Pulau Pinang. Betul atau tidak? Mungkin inilah mengapa apabila kita berkempen, kebanyakan termasuk warga emas dan warga tua-tua tidak cakap sangat tentang keputusan negeri, tetapi mereka mau tahu adakah pada 9 hari bulan Mei nanti kita dapat menang di Putrajaya. Betul?